Aslan, Cuba, Slovenia. Seorang ke Greece gitu lah. The Olympic sign, we want to take photo there, but there are so many lines. I am with medalist, Tantan. In order to make it history in badminton in Indonesia, the moment where they realized that they had won an Olympic medal, they will at least take silver. Right. The gold medal to Gracia Poli and Apriani Rahayu. Untuk kalian. Terima kasih masyarakat Indonesia yang dukungnya luar biasa dan tidak pernah berhenti percaya bahwa bulu tangkis ganda putri akan bisa selalu bisa berprestasi. Jatuh. Oh, taekwondo. Udah dapat kan? Pindo. Dapat dari Kazakhstan, Cuba, Slovenia. Lama-lama gue tahu negara-negara yang gue tahu. Slovakia belum? Slovakia. Hey guys, jadi gue videoin gitu. Makanya dia lagi lagi mau ganti-ganti tuker-tukeran pin nih. Cegatin orang. Udah. Kayak cegatin orang. Nah, kata Kage cari yang Oh, gua tomorrow. Okay, see you again. See you. Ini Kak. Wah, ini tuh rasanya kan ini. Ya Allah. Kayak seorang ke Greece gitu lah. Ya Allah. Nah, ini nih kayak nyantai nih dua. Gila loh. Kita ini udah di depan pilot kita dan dia mah kaget tuh masih negatif-negatif. Stay here longer, I'll bring you back. Yeah, that's okay. Bye-bye. See you again. Nah, ini lagi nih, Kak. Ada nih, Kak. Gua bagi-bagi, udah habis. Bener, tadi gua kasih. Walaupun gua gak dikasih pin, tapi gua kasih mereka. Ini kayak mereka berdua, Kak. Negara Indonesia, habis. Yeah. Halo. Maafin. Pinnya ada gak? Lagi kita berburu guys kita berburu lagi. Ya udahlah ya guys, bye, thank you. Ya, terima kasih, semoga Anda terhibur. Everybody, semoga Anda terhibur. Duitnya mana? Duitnya beneran mana? Tolong beneran pasar roti yang kita cinta, cuma ngana yang kita cuma ngana suka bikin asik dengan kata kata ngana pegoyang pica ngana pebodi. Ojo, cuma ngana yang kita cuma ngana. Terima kasih.
order to make history in badminton in Indonesia, the moment where they realized that they had won an Olympic medal, they will at least take silver in Tokyo. Will they go further? She can barely believe it. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi tadi malam. Ding 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 ding. Coba ceritakan dulu. Apri ngobrol. Blok nomornya ketua NOC. Mati gila kita. Jadi kronologisnya gimana? Harus dicatat nih. Soalnya nomornya nomor Singapura, guys. Hmm. Kan, saya kan lagi istirahat. Tiba-tiba teleponin sampai 4 kali, saya reject terus. Reject. Terus tahu-tahu di chat Kongres, nomornya ke NOC ternyata. Bukan lagi bloknya. Oke, okay, habis itu kita balas dendam. Kita kirim semua foto-foto makanan enak sama Apri. Iya, marah. Iya. Foto doang nih. Iya, marah. Cerita dulu, Grace, apa yang terjadi sebelum tadi malam? Kenapa Apri bisa sebegitu semena-menanya sama Ketua NOC? Iya. Jadi kan Ketua NOC itu nih lagi megang handphone nih. Enggak ada orangnya. Minta nomor Apri, saya kasih. Dia Ketua NOC telepon lah. Chris, Apri gak diiklan terus, saya di reject terus nih katanya. Wah, gawat nih Apri. Saya telepon lah Apri. Terus. Saya telepon, waktu telepon itu jangan di reject. Ya ampun, dia langsung panik. Paniknya tuh, panik lah. Terus itu Apri, tapi gak apa-apa. Kita bersyukur karena hari ini Grace sama Apri lolos ke final. Insya Allah besok emas. Ya Coach, ini live di Instagramnya NOC. Pak, kita didukung sama Pak Oke, jadi tambah semangat. Pagi-pagi udah ngerecokin terus. Tapi tegang nggak tadi? Tegang nggak? Pasti Pak. Ya? Tapi seru ya pertandingan ini. Mudah-mudahan Pak. Terus buat Monster. Kita minta doanya. Iya dong, minta doanya. Kalau di lagi nonton di handphone atau di TV sambil itu ucapin dia terus ucapin apa energi itu positif, kata-kata semangat. Walaupun teriakan ini nggak kedengeran di sini. Kedengeran Pak, kita kedengeran di lapangan. Oke, siapa? Itu yang lagi nonton di. Oh, kedengeran nih? Kedengeran dari dalam hati kan saluran itu ada. Wow. Sampai ke Jepang. Gue lagi di depan dining hall, habis jalan dari hall, barusan pertandingan semifinal. Mau enjoy for the rest of the day. And besok juga masih ada satu hari lagi untuk istirahat. Jadi tinggal di persiapan lagi. Dan I love this life of village life. This athlete village, this time in Japan. Walaupun banyak banget orang sih, atlet-atlet semuanya di sini. Wow, kayak nggak ada pandemi gitu. Tetap jaga protokol. Hello guys. Lagi we are walking around through the village and just. What are you doing? I don't know what we are doing right now. Just walking. Walk around. As you can see here, the Olympic sign. We want to take photo there, but there's so many line. A lot of line up. And so many people, so many athletes that want to take a photo with that Olympic ring. Which better, you know, Rio or here? I think Rio better, bigger. Yes. Legend. Ini park guys tuh. Ini kayak apa ya? Taman gitu loh. Di sini keren banget gitu. Pengen foto di situ tapi masih ngantri.
Now we are on the Olympic rings, which is the famous photo spot for the athlete. Ah, talk my foot. Four years ago, we have promised that in this Olympic 2020, we get, what is that? No promise. I'm lying. But we wish that we want to have a medal and then take a picture in this ring. But yeah, not this time for Popor. Maybe next time. Maybe next 3 years. I get my Tokyo medal and you get your Paris medal, okay? And then we take picture in your house in Bangkok. And TikTok. And TikTok. Mm. Okay, Kak. Luck. Good luck, coach. Yeah. Fight. Bahagia. Bahagia dong mainnya. Senyum. Good. Senyum. Bahagia. Ya, semua volunteer. Volunteer. Out. It's wide, the gold medal to Gracia Poli and Apriani Rahayu. Well, the first unseeded pair to win Olympic gold in the women's doubles. The joy, overwhelming. Gracia Poli and Apriani Rahayu. Untuk kalian.
si Grace, Kak Grace dan Apri atas medali emas buat Indonesia. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Masnya. Iya, terima kasih Pak. Selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul senang banget. Iya, makasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk dukungannya. Iya. Jujur saya sangat bangga, apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Alhamdulillah Pak. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg-degan waktu set pertama. Kami juga Pak, juga deg-degan Pak. Nyaris terkejar tadi ya. Iya. Ya, tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang. Iya Pak. Ya, selamat juga untuk pelatih. Iya Pak. Enggian. Selamat. Iya. Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga, sangat senang, sangat semuanya. Iya Pak. Bangga terhadap Grace dan Apri. Terima kasih Pak. Selamat sekali lagi. Ya, saya tunggu di istana nanti. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih semuanya. Sampai ketemu, Pak. Iya, makasih Pak Uto. Terima kasih banyak, Pak. Dirgahayu Indonesia ke-76. Merdeka. Sebenarnya kita benar-benar mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Kita belum sempat ucapin secara personal. Jadi sekarang kita lagi jalan mau ke Olimpi. Kita lagi menikmati waktu di sini sebenarnya dari kemarin. Last day di Olympic Village. Jadi kita belum bisa sempat, cuman sempat ngeliat story dan sempat beberapa bales teman-teman semuanya dan ngelihat berita-beritanya dari sebenarnya dari semifinal sih. Itu udah handphone udah sibuk banget dan kita berusaha untuk fokus dan akhirnya kemarin pecah dan sekarang udah nggak tahu, banyak banget yang ngucapin dan kita benar-benar mau berterima kasih untuk semuanya yang luar biasa yang mendukung kita semua di sini. Ya udah, emang ada coach di sini. Halo. Ini Apri. Halo guys. Terus di depan sana ada, aduh, di depan sana ada coach Reoni sama coach Henry. Kita di belakang. Iya, kita lagi ini Olympic Village nih. Ini Jepang nih luar biasa bagus banget ini. Jadi kita udah hampir 1 bulan. Iya, hampir 3 minggu lah. Ini tempat tim Turki, yang ini tim mana ya? Oh, itu tim Sweden. Oh, actually I'm gonna bring you all around. Tapi masih gak nyangka sih. Sampai tadi bangun pagi deh. Bangun pagi ngeliat ada medali gitu.
ada medali emas olimpiade itu pasti kayak sesuatu hal yang nggak pernah kita pikirin sih, kita pikirin tapi yang nggak pernah nyangka kalau kita bisa dapet. Ini luar biasa, bagus banget sih. Ini I think di 3 olimpik yang pernah aku datang, ini kawasan atlet village yang menurut aku paling nomor satu dalam secara hawa atmosfernya, karena kecil dan kayaknya kita bersama-sama gitu atletnya. Terasa banget gitu olimpiadenya, walaupun di dalam pandemi ini ya, di stadion kita nggak ada penonton sama sekali, tapi waktu dalam village kita tuh berasa banget bahwa kita ada di olimpiade gitu. Jadi it's a good job for IOC dan Japan government yang make this happen. Ini gedungnya Australia, sana Italia, ini aduh banyak sih sebenarnya. Ini satu gedung tuh ada beberapa negara, jadi yang kayak negara-negara besar itu dibikin sat full, sat setengah gedung. Ini the famous rings, look at this. Ini antrinya guys, mau foto aja di sini, ngantrinya luar biasa. Rame banget ya di Atlet Village ya. Ini tim dari Espanyol lah. Ini tim dari beberapa negara, nggak semua negara, tapi gue berusaha untuk pertukaran sih buat lucu-lucuan. Gue bakalan taruh di sini ID card dan gue bakal jadi museum kan ini. Indonesia, ini Taiwan, ini USA, ini Jepang. Puerto Rico, Aruba, Jordania, Kanada, Tim Korea, Australia, Brazil, Belgium, Malaysia, Cuba. Bling bling. So guys, ini hari terakhir gue ada di Atlet Village ini. Kita sebentar jam 6 malam sore kita akan pergi balik ke Indonesia. Dan sana udah ada Apri. Halo, hai, Cem. Harus disadarin terus ya. Jadi kita berdua tuh kayak, kita Olympic champion apa bukan sih, Pri? Iya, harus diingetin ya. Masih lupa ya. Kayak bukan, emang bukan siapa-siapa sih, Pri. Ya, tuh kan. Udah mau pulang dan ini ada menjadi tempat tempat ini akan menjadi tempat yang sangat memorable buat gue dan Apri, karena di sini kita bisa. Kenapa gue sendiri gue pengen nangis ya? Ini record sendiri, tapi tangis sendiri. Jadi di sini adalah tempat memorable yang kami nggak akan pernah lupa. Gue selalu cerita sama ponakan-ponakan gue dan keluarga gue, nyokap gue. Waktu pertama kali masuk di Olimpik ini juga di Atlet Village, gue bilang sama mereka, sering bercanda bahwa nanti kalau gue jadi oma-oma udah punya, mungkin punya cicit gitu, jadi gue bisa cerita sama regenerasi gue bisa cerita sama mereka bahwa nanti oma pernah main olimpiade loh. Nah kemarin mereka nyambungin, oma bebe pernah juara olimpiade loh. Nah di Tokyo tahun ini, tahun 2020-2021 di masa pandemi ini,
Terus jadi itu yang membuat gue kadang ketawa, lucu, tapi pada akhirnya buat gue mewek juga ya. Kalau ingat-ingat. Jadi we want to have a good time here, and we already have a good time here, a very long journey for us, and finally we end up with the sweetest thing in my life, in our life. So thank you banget buat kalian semua, thank you banget buat doanya, buat dedikasi dalam support atlet Indonesia, dan tidak pernah berhenti percaya bahwa bulu tangkis ganda putri akan bisa selalu bisa berprestasi. Dan dengan ini gue juga pengen sangat-sangat ingin menyampaikan bahwa akan ada generasi-generasi bintang selanjutnya yang mengisi, terutama di ganda putri, kedepannya yang bisa mencetak sejarah lagi. Bukan hanya sampai di sini, tapi akan banyak banget. Dan ini dimulai dari sini sekarang. Jadi, thank you banget. Terima kasih banget. Teman-teman, terima kasih masyarakat Indonesia yang dukungnya luar biasa. Buat saya dan Apri dan pelatih Eng Hian dan pelatih yang lain.